Ledakan keras tiba-tiba terjadi di APMS atau Agen Penyuplai Minyak dan Solar di Kampung Ngenyan Asa, Kabupaten Kutai Barat. Ledakan yang disertai asap putih dan pekat itu menyebabkan warga panik. Polisi yang tiba di lokasi kejadian memastikan peristiwa tersebut disebabkan alat pemadam kebakaran atau APAR di APMS meledak. Kerasnya ledakan menimbulkan beberapa kerusakan, termasuk mesin pompa BBM. Untuk memastikan sebab terjadinya ledakan, beberapa serpihan disita untuk diselidiki. Nah, sementara jam 3 kosong, istilahnya tidak ada yang ngisi BBM. Sudah mau tutup juga kan. Selain juga enggak ada yang ngisi gitu. Mulai masih dari pemiliknya enggak ada yang ngisi. Ah, enggak ada korban ya, Pak ya? Enggak ada. Jadi persisnya jam berapa, Pak? Jam 15.00. Oh, juga. Kemudian tadi juga udah PMK pun udah langsung ke sini dengan sikapnya kan, tapi sampai sini kan enggak ada api. Enggak ada api, cuma asap aja gitu. Asap dari apar tadi. Apar itu kan isinya kan bahan-bahan kimia yang bisa mematikan api itu. Jadi bukan tidak menimbul percikan api lah kan gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat ledakan tersebut APMS tersebut sepi pembeli. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat.